Aryo Febriansyah, warga Desa Srijaya Makmur, Kecamatan Nibung Buratara, menjalani sidang perdana dugaan penistaan agama melalui media sosial. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini, mengagendakan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menuntut terdakwa dengan pasal berlapis, melanggar pasal 45A tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Menurut jaksa, terdakwa sengaja melakukan tindakan yang menista agama dan mengunggahnya di media sosial Facebook dengan akun miliknya. Jadi alhamdulillah sidang hari ini berjalan dengan lancar. Minggu depan diagendakan kembali pada hari Kamis, kita diperintahkan Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi-saksi dari terdakwa. Jadi minggu depan hari Kamis dilakukan sidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Hakim menunda sidang dan akan melanjutkan pada pekan depan dengan agenda keterangan saksi. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.